Dan Allah masih mengizinkan kita untuk berada di bulan Ramadan untuk tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di kalangan orang-orang adalah antaranya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama a'malu bil niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan haruslah dengan niat, dan seseorang itu akan dapat tergantung apa yang dia niatkan. Di sini kullu amalan, setiap jenis amalan, innama a'malu kullu amal, semua jenis amalan perlu niat. Dan niat ini bukan hanya yang sebahagian kita faham lillahi ta'ala, ya, harus dengan niat yang itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala, kemudian baru Allah ampunkan dosa dia yang lampau, ghafir lahu dhanbi, baru Allah mengampunkan dosa dia yang lampau. Jadi puasa bukan puasa yang orang faham lapar, haus tu je, tak. Syarat Allah letak kalau nak puasa dia berfungsi sebagai penghapus dosa. Tuan-tuan ada handphone dah select dah gambar mana yang nak dipadam, tapi tak confirm tekan. Padam tak gambar tu? Assalamualaikum. Ni bangun ke belum? Mika dah ada handphone, dah pilih gambar penuh sangat dalam handphone tu gambar, nak di delete, dah pilih dah gambar mana, tak confirm delete, terdelete atau tidak? Tidak. Puasa ni memang berfungsi boleh menghapuskan dosa kita yang lampau, tapi ada syarat Allah letakkan di situ, imanan, sebabkan iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Persoalannya, apakah kita puasa hanya sekadar puasa sebagai adat orang di tempat kita, ataupun kita puasa berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla? Apakah puasa kita, kita berniat untuk mengharapkan pahala di sebalikkan puasa ini? Tuan-tuan, ini yang letak syarat Allah Azza wa Jalla, bukan siapa-siapa. Allah Azza wa Jalla yang menerangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Syarat Allah ampunkan dosa-dosa kita melalui puasa, ada dua syarat yang harus dimasukkan dalam puasa tersebut, imanan, iman, wa ihtisaban, dan mengharapkan pengampunan dosa. Baik, apa dia iman dalam puasa? Surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat ni viral bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Wajib ni bahasa agama, bahasa orang kita, dipaksa kita puasa. Benda wajib kalau tak buat dosa kan? Kalau dosa ke mana? Syurga, neraka? Neraka. Allah paksa kita puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jangan kau rasa kau seorang je berat puasa. Puasa ni bukan kita je dapat, umat-umat Nabi dulu-dulu pun dah dapat puasa dah. Kalau kita hanya rasa letih, puasa tak boleh buat kerja, puasa menyusahkan, jangan fikir kita saja. Orang-orang dulu lagi teruk, dia lagi kena puasa. Kenapa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, di sini ada satu syarat yang Allah letakkan tadi, iman wa ihtisaban, iman. Apa iman dalam puasa? Takwa. Allah tak nak kita punya lapar, Allah tak nak kita punya tak makan, bukan? Yang Allah nakkan daripada puasa ni hasilnya takwa. Tuan-tuan, orang tu tak dikatakan dia sukses dalam puasa kalau satu Ramadan sampai 30 Ramadan perform pergi masjid, perform baca Quran. Itu belum tentu dia sukses, belum tentu dia lulus, tuan-tuan. Belum tentu dia mendapatkan takwa. Wallahi, yang dikatakan seseorang itu mendapat takwa, tengok lepas Ramadannya.
Tuan-tuan, kalau maghrib, jangan kata maghrib, subuh, memang sepanjang subuh ke sepenuh ni, assalamualaikum, ni semua baru pindah sini ke apa ni? Biasanya subuh sepenuh ini atau tak nak ngaku tu, giling pun tak nak, anggur pun tak nak. Kalau kita lihat maghrib, isyak, penuhnya tuan-tuan. Itu bukan, itu bukan tanda aras, itu bukan kayu pemukul yang Ramadan seseorang sukses. Belum, wallahi. Nak tengok, tengok setelah Ramadan. Setelah Ramadan, tak payah tunggu lama-lama tuan-tuan. Tunggu dua Syawal je. Apa khabar masjidmu? Dan ini, ini setiap tahun, saban tahun pemandangan ini kita nampak. Tapi afala ta'qilun? La, afala ta'qilun? Afala tatadhakkarun? Tidak. Inilah kata Ibnu Qayyim, puasa orang yang hanya dapat lapar dan hanya dapat haus. Dia tak dapat la'allakum tattaqun. Takwa tu tak dapat. Tuan-tuan, kalau dia mendapatkan takwa, pasti dia akan menetap di masjid seperti mana dia menetap di bulan Ramadan. Tuan-tuan, tadi kita bincang imanan wahtisaban, iman. Baik, apa antara iman dalam puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tuan-tuan, kita puasa, barang siapa di kalangan kita yang puasa dalam bulan Ramadan, sementara tunggu waktu subuh sahur, kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ya Tuhanku, semoga dengan puasa aku kali ini, ya Allah, kurniakanlah aku ketakwaan kepadamu, ya Allah. Kerana lulus atau tidak puasa ini, tengok takwa atau tidak setelah bulan Ramadan nanti. Tuan-tuan, anak-anak kita kalau pergi sekolah, minta duit tuition, minta itu, minta ini, beli itu, beli ini, belajar siang malam, pagi petang, pergi kelas tambahan, kita ikutkan. Apakah itu keputusan dia bagus belajar? Tidak. Keputusan dia bagus belajar di mana? Exam nanti. Macam mana dia bagus pun kalau exam dia fail, tuan-tuan, ini ada benda yang tak betul. Macam mana perform pun dia di bulan Ramadan, habis Ramadan seakan-akan tak kenal masjid, seakan-akan masjid tu tak wujud langsung. Apakah dia la'allakum tattaqun? Tidak. Tidak. Tuan-tuan, balik-balik tuan-tuan, ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang kita insya-Allah, saya yakin tuan-tuan semua pernah dengar ayat ni. Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Apa yang dikatakan rugi? Dah tiap-tiap tahun dah puasa, tapi takwa tak pernah didapatkan. Allah bagi kesempatan jumpa puasa, tapi puasa tak diambilkan, tak diambilkan manfaat dalam puasa. Tuan-tuan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ada apa dengan takwa tuan-tuan? Kenapa Allah paksa juga kita puasa? Sampai Allah kata kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan kalian puasa. Tuan-tuan, ada apa dengan takwa? Ini seringkali diperbincangkan para ulama. Kalau tuan-tuan merujuk surah yang ke-65, surah Talak, At-Talak, ayat 2 hujung-hujung, ayat 3 awal. Kalau orang Melayu kita panggil ayat 1000 dinar. Awal-awal ayat 1000 dinar bunyinya macam mana tuan-tuan? Imam, kau jangan jawab, mam. Assalamualaikum. Risau aku ngajar pagi-pagi ni. Tertunduk-tunduk khusyuk ke tunduk malu, aku tak tahu. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ada tiga elemen penting. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yakni meningkatkan level takwanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan bagi jalan keluar atas masalah dalam hidupnya. Tuan-tuan, maksud jalan keluar atas masalah dalam hidupnya bererti ketika orang itu berusaha untuk tingkatkan takwa, masalah dia bertambah-tambah atau mula mengurang tuan-tuan? Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah bagi jalan keluar semua masalah dia.
Berarti masalah bertambah-tambah atau mula mengurang? Mula mengurang. Walazuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi dia rezeki yang tak disangka-sangka, surprise. Sebelum dapat rezeki yang tak disangka-sangka, para ulama mengatakan semua keinginan, impian, harapan, hajat, doa Allah berikan, habis semua keinginannya dan baru Allah bagi sesuatu yang tak disangka-sangka. Ini bermaksud rezeki bertambah-tambah atau mula mengurang? Wamaya, okay, mekanismenya tuan-tuan, 3-5 ini. Wamaya takillaha, siapa yang increasekan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yaja'allahu makhraja. Apa jadi masalah dia? Kurang. Wayazuqu min haitsu la yahtasib. Apa jadi dengan rezeki dia? Bertambah. Tuan-tuan, yang namanya manusia, dua benda ni saja tuan-tuan yang penuh semak dalam kepala kita. Nakkan sesuatu atau banyak benda masalah. Ada benda lain? Tak ada. Sebagai orang Islam, nak jadi orang beriman, nak hafal Quran, nak baca Quran, nak perform ibadah, masalah, beribu masalah. Jadi tuan-tuan, kalau kita terbalikkan, yang punya masalah tak selesai-selesai, apa solution dalam Islam tadi, di awalnya? Takwa. Yang punya impian, keinginan, tidak lagi didapatkan, belum lagi didapatkan, tertunda, nakkan perkara itu tuan-tuan, apa solutionnya? Takwa. Tapi ramai orang hari ini tuan-tuan, ada masalah, punya keinginan, bukan takwa yang dia cari. Dia cari dirinya sendiri, ujub pada dirinya sendiri, seakan-akan dia Tuhan. Ingin rezeki Allah, berdoa tak pernah, sembahyang tak pernah, zakat tak pernah, kerja siang malam pagi petang, sia-sia. Tuan-tuan, sebagai contoh, ni contoh saja tuan-tuan. Katakanlah ada seseorang pergi register nak pergi haji, 1990 dia pergi register. Nah, sampai waktu daftar tu, tahun 90 dia daftar, keluar pergi haji 2019. Bila 2019 bang? Tahun ni. Dia duduk tunggu 29 tahun ni, masuk Januari itu dia kata, ah dah sampai dah masa aku. Dia pergi beli luggage, pergi pakaian ikhram, beli itu, khusus itu, kenuri dah 3-4 kali kenuri dah. Dia yakin mana dia berangkat. Sampai waktunya rombongan pertama pergi, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua pergi, nama tak keluar lagi. Sia-sia tak preparation dia tuan-tuan? Assalamualaikum. Tinggal ye je bang, soalan aku bukan susah eh. Sia-sia tak tuan-tuan? Begitulah kita tuan-tuan. Pemilik keputusan tidak pernah kita mohon dulu. Kita buat kerja sia-sia tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ada dengar tak sahabat-sahabat kita tengah selepas solat zuhur? Saya 2-3 orang sahabat ulama. Lepas solat zuhur, tabung haji call. Tuan, besok malam berangkat eh? Ada dengar? Ada tak? Jadi tak berangkat tu? Assalamualaikum. Hah? Dalam kehidupan ini, ketika kita, kuncinya tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla dulu, dapatkan keputusan, endorsement, pengesahan, cop mulut Allah Azza wa Jalla dulu. Apapun caranya, nanti Allah mudahkan, walaupun tak masuk akal. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaku lalahukum. Tapi kita ini punya masalah, Allah kita buang. Kita nak ada, kita ada masalah, kita nak selesai, nak sukses dengan masalah. Biar kita sukses untuk settlekan masalah. Kita punya impian, orang yang sukses, orang yang penuhi, fulfill segala impiannya dipanggil orang yang sukses. Sukses bahasanya apa? Kejayaan. Dan kehidupan kita ingin sukses berdepan dengan masalah yang kita hadapi, ingin sukses dengan impian hidup, keinginan hidup, rezeki yang kita hadapi, Allah tawarkan dengan takwa. Tuan-tuan, yang kita pernah bincang dulu, apakah amalan yang boleh increase takwa? Itu persoalannya. Apakah amalan? Oh, kalau kita tanya takwa, apa itu takwa? Takwa ustaz. Apa takwa? Takwa. Ada satu pakcik ni, dia kata takwa tu takut isteri tua ustaz. Ini serius, isteri dia mesti menakutkan ni. Tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yang dikatakan orang-orang bertakwa, percaya perkara ghaib, dirikan salat, berinfak ketika dapat rezeki. Tuan-tuan, solat, niatkan increase takwa.
aim mana satu problem yang nak diselesaikan. Pasang niat mana rezeki yang diinginkan. Ini janji Tuhanmu melalui Nabimu. Tapi tuan-tuan, solat ini sebagai ulama mengatakan di daily basis, setiap hari. Betul? Tuan-tuan, katakan depan saya ni ada satu mangkuk berisi air kopi. Mangkuk besar. Kalau saya nak tuang mangkuk ni, nak buang air dalam mangkuk ni, saya cuma tuang dalam duration masa satu saat je. Tit macam tu. Habis tak air kopi dalam mangkuk tu terkeluar? Tak. Tapi kalau saya tuang sampai 5 jam, habis tak? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, konsep Allah dalam memberi rezeki ketika kita minta. Tuan-tuan biasa dengar hadis ini, Allah pasti akan mengabulkan seluruh doa kita. Biasa dengar? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Konsep rezeki tuan-tuan nak diletak dalam wadah mangkuk ni tadi. Katakanlah rezeki tadi air susu. Tuan-tuan, apa jadi air susu putih kita campurkan dalam mangkuk, kita simpan dalam mangkuk yang penuh berisi dengan kopi? Dapat tak susu tu? Mungkin dapat, tapi rosak tak susu tu? Berapa ramai yang punya harta, punya rezeki, punya kedudukan, punya anak, punya isteri, punya rumah, punya kereta, masih mengeluh, masih merengek tak cukup? Bukankah Allah dah bagi rezeki tersebut? Sudah, tapi masih, sudah diberi tapi masih tidak cukup. Masih tidak cukup itu bercampur dengan dosa-dosanya. Umpama susu tadi sudah bercampur dengan kopi, rosak rezeki itu. Bahkan kadang-kadang rezeki itu menjadi mudarat untuk dirinya. Sebab itu tuan-tuan, konsep ibadah, tuangkan dulu dosa yang ada dalam mangkuk tadi. Kopi itu buangkan dulu, bersihkan. Kemudian nanti rezeki sekecil apapun kita akan menikmati pure. Yang ini harus difahami. Tuan-tuan, solat 5 minit mungkin masalah-masalah kecil terselesaikan dengan solat. Tapi setahun sekali Allah paksa kita puasa. Puasa 13 jam. Boleh berimajinasi dosa yang dituang dengan duration waktu singkat, dosa yang dituang dengan duration waktu yang lama. Yang mana lebih banyak tertuang tuan-tuan? Yang lama. Dan puasa ini kalau punya masalah yang tak selesai-selesai, ini antara ulama mengeluarkan hikmah puasa, ruh puasa. Tuan-tuan, imanan wahtisaban, iman dan mengharapkan pahala. Siapa yang kata begini? Assalamualaikum. Risau benar aku. Siapa yang kata begini tuan-tuan? Lagi mika tak jawab, lagi rabak mula aku ni. Wallahi. Allah sendiri yang mengatakan puasa kalian akan berfungsi dapat menghapus dosa kalian kalau kalian buat dua syarat. Mesti buat syarat ini: beriman dengan puasa tersebut, harap pahala puasa tersebut. Berapa lama yang ni puasa lepaskan batuk di tangga? Gila ke tak puasa? Orang Melayu semua puasa, aku tak puasa. Itu je puasa lah. Ilmunya apa? Tak ada. Allah SWT berfirman, malai salaka bihi ilm, jangan beramal kalau kalian tidak memiliki ilmunya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali ni masih ada kesempatan ni, masih baru 5-6 hari puasa. Jadi tolong doa pada Allah SWT, ya Allah, semoga ya Allah puasa kali ni tak tentu. Tuan-tuan, belum tentu Allah bagi lagi kita puasa next ni, ya Allah. Tuan-tuan, belum tentu. Ulama besar meninggal dunia sebelum Ramadan, dan pahala dia insyaAllah kita saksikan ulama ini. Tuan-tuan, ada Nabi SAW pernah mengatakan, inna min asyrati sa'ah ayyurfa'u ilmu. Inna min asyrati sa'ah, tanda-tanda menghampiri sa'ah, waktu, yakni kiamat, ayyurfa'u ilmu, diangkatnya ilmu. Cara Allah mengangkat ilmu bukan kitab-kitab ni naik ke langit. Bukan tuan-tuan. Orang yang mampu mentafsir kitab itu dimatikan. Akhirnya kitab itu mati di situ tuan-tuan. Sebagai contoh tuan-tuan, tuan-tuan biasa dengar tak tafsir ayat ini? Ini kita dah bincang banyak kali dah ni. Tapi kalau tanya dah ke belum, rasa-rasa jawapannya apa? Tanya pun tak jawab.
Tuan-tuan, ayat ini kita seringkali ambil sebagai contoh. Watini wazaitun. Maksudnya apa? Buah tin dan buah zaitun. Yang ngantuk buah dalam tin, dia kata. Tuan-tuan, berapa ramai ulama yang memahami hadis-hadis ini tentang ayat ini sudah diwafatkan Allah Azza wa Jalla. Antara ulama yang bertafsir, watini wazaitun bukan buah yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Buah tin dan buah zaitun pada turun ayat ini di zaman itu di Makkah, sebut buah tin, buah zaitun, orang akan teringat satu tempat yang popular dengan buah tersebut. Yang kita pernah bincangkan. Saya sebut nama tempat, tuan-tuan sebut nama buah. Pagi-pagi ni kita teka-teki. Ajak ngaji tak nak, teka-teki pun tak nak. Saya sebut buah pala, mai mana? Alhamdulillah bang, hidup juga kau. Saya sebut nama tempat, mereka sebut buah pula. Ipoh. Semua tahu tu. Sama tuan-tuan, manusia hua-hua itu-itu je. Yang difikir kalau pergi tempat makan kan. Buah tin, buah zaitun, waktu tu orang semua otomatik akan ingat Baitul Maqdis. Middle East, Jazirah Arab, pokok tak tumbuh. Kecuali di Baitul Maqdis, yang di Falastin, Masjidil Aqsa. Allah berfirman dalam surah Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Sekeliling Masjidil Aqsa Allah berkati, yang pecinta-pecinta minyak zaitun tu nak dapat buah zaitun daripada minyak daripada pokok yang usia ribu-ribu tahun itu cuma ada di Palestin saja. Buah tin, buah zaitun itu bukan buah tu sebenarnya. Hakikatnya memang ada benefit pada buah itu. Tapi yang dialamatkan, yang diinginkan Allah Azza wa Jalla, dia tumbuh di mana tadi? Falasin, Masjidil Aqsa. Di sana pernah Allah turunkan satu nabi namanya Isa, dan pernah diberikan kitab namanya Injil. Watini wa zaitun, akulah Tuhan kepada Isa, Injil itu kitabku. Berapa ramai ulama boleh mentafsirkan seperti ini? Dan mana ulama-ulama ini? Sudah diwafatkan. Ainul fa'ilmu. Dan kita ni tak tahu tuan-tuan, ulama saja diwafatkan. Betul? Yang fulama ni macam mana? Wallahi, tuan-tuan, ambil kesempatan. Ada lagi 24 hari. Maksud saya apa? Doalah pada Allah. Ya Allah. Tuan-tuan boleh jawab tuan-tuan. Jangan wallahu a'lam je. Rasa-rasa puasa-puasa yang dulu lulus atau tidak, tuan-tuan boleh jawab tu. Ini kadang-kadang sangka baik. Bukan sangka baik tu bang. Bunuh diri namanya. InsyaAllah masuk syurga ustaz. InsyaAllah. Berapa ramai yang bersangka baik begini? Tuan-tuan, minta ampun, minta maaf. Syurga dijelaskan, neraka dijelaskan. Afala ta'qilun. Berapa ramai antara orang-orang Syafi'i tak sebut, Maliki tak sebut, Hanafi tak sebut, Hambali tak sebut. Dia buat fatwa dia sendiri. Solat tidak, semayang tidak, puasa-puasa tapi tak tutup aurat, semayang malas, membawang kuat. Tanya syurga neraka, insyaAllah syurga ustaz. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ini ciri-ciri Islamnya dah mati tuan-tuan, expired. Al-ilmu hayat al-Islam wa'ibaduddin. Ilmu nyawanya orang Islam, tiangnya agama. Kalau orang Islam dah tak pergi majlis ilmu tuan-tuan, tengoklah, dia mula buat fatwa dia sendiri. Empat mazhab ni dia tak pakai lah. Aku macam ni, kau jangan pandang sebelah mata ustaz. Biasa tak orang cakap macam tu? Assalamualaikum. Nak kena bagi salam baru dijawab. Jadi tuan-tuan, pertama, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tuan-tuan mohon, macam mana ustaz nak niat bertakwa? Minta pada Allah sebelum puasa, minta pada Allah. Nak buka puasa ada waktu-waktu mustajab tak? Rasa-rasanya mika azan baru duduk ke 10 minit setengah jam sebelum azan, mika dah kira biji-biji beras tu. Tengok duduk kan? Yang biasanya tuan-tuan kalau duduk buka puasa pegang apa? Handphone. Tuan-tuan, ya Allah ya Tuhanku, tolong tuan-tuan, ini kesempatan tuan-tuan. Kalau kata budak muda sekarang, jangan kata abang tak payung. Allah menerangkan, alamal insana ma lam ya'lam. Akulah Tuhan yang mengajarkan manusia pada apa yang dia tidak tahu. Nanti tuan-tuan, bila kita habis timbang di padang mahsyar, ahli neraka ke neraka, ahli syurga ke syurga, yang ke neraka ni akan dia apa? Akan dihambat. Akan dia apa?
akan digiring ke neraka. Sebelum masuk neraka, tuan-tuan, pintu neraka tertutup lagi. Ada malaikat yang penjaga neraka. Malaikat apa namanya, tuan-tuan? Yang jaga neraka. Malik. Betul. Tuan-tuan, apa dia kata? Dengan wajahnya yang betul-betul marah dan garang, semua ni dah menunggu depan pintu neraka. Alah, macam Mika kak, tunggu Jasko J-Card tu kan ramai kan. Tunggu kan, bila buka Mika 1000. Macam tu lah bayangan dia. Apa kata penjaga neraka? Apakah belum datang di dunia orang yang mengkhabarkan kalian tentang dahsyatnya neraka, tentang itu, tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu, tentang ini? Malaikat, ada malaikat, tapi busy, tapi itu, tapi ini. Semua alasan waktu itu dah tidak bermanfaat. Dan waktu itu kita akan remind, terbayang, Allah pernah cakap dosa Allah bagi pengampunan. Tuan-tuan, awal-awal Ramadan ni sampaikan malaikat kata, yang inginkan syurga cepat register sekarang, daftar sekarang. Yang ingin cancel jadi ahli neraka, sekarang mohon. Neraka tertutup, syurga dibuka yang seluas-luasnya. Jadi tuan-tuan, syarat pertama, ini rujukan kita hadis iman dan wahtisaban. Puasa tu syaratnya iman dan harap pahala. Apa dia pahala yang kita harapkan? Takwa. Pertama takwa, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dibagi pilihan, A, masuk syurga, B, tidak ke neraka, mana satu pilihan hati bang? A, nampak benar tak mak? Nak syurga ustaz. Tuan-tuan, hati-hati. Uthman ibn Affan satu ketika melewati satu tanah kubur di zaman kekhalifahannya. Berhenti dia di tanah kubur tu, menangis seesak-esak macam budak kecil menangis. Maksudnya apa? Tak boleh dipujuk. Sahabat yang ada ketika itu berkata, Uthman ibn Affan, kenapa kau menangis? Bukankah engkau sudah wajib syurga? Dia tu Nabi dah bagi warranty card kan, wajib syurga kan, termasuk ahli perang tu kan, masihkah kau menangis? Apa kata Uthman ibn Affan? Syurga wajib bagiku, tapi neraka belum tentu aku terlepas. Tuan-tuan, syurga ni tuan-tuan, ada direct flight, ada transit dulu bang. Mula faham tuan-tuan? Bukankah orang yang selagi dia tidak syirik, macam mana dosanya pun dia akan masuk syurga, tapi transit dulu ke mana? Ke neraka. Ha? Tapi tuan-tuan, kalau tak masuk neraka, ingatkan Umar Al-Khattab, ya Allah ya Tuhanku, aku tak masuk syurga pun tak apa, yang penting jangan masuk neraka. Ini kata-kata siapa tuan-tuan? Umar Ibn Khattab. Tuan-tuan, kalau tak ke neraka, ke mana je? Syurga lah. Mula faham tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, ada dua di sini. Satu, menginginkan. Kita memang menginginkan syurga, berdoa kepada Allah, wajib syurga, nakkan syurga, masuk syurga, ya kita buat. Tapi tuan-tuan, jangan lupa vaksin untuk tidak ke neraka. Mula faham tuan-tuan? Vaksin untuk tidak ke neraka disediakan dalam syariat Islam. Amalan-amalan tertentu yang boleh menghindarkan seseorang itu daripada neraka, anti neraka, vaksin tidak ke neraka. Antaranya apa tuan-tuan? Yang tuan-tuan lepas subuh tadi imam baca, apa dia tuan-tuan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas subuh tadi imam ada baca, itu ada vaksin untuk tidak ke neraka. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sering dalam kerugian. Dah baca, dah, dah buat, dah. Tapi wa innama likulli imri'in ma nawa, dia dapat tergantung apa yang diniatkan. Baca tapi tak tahu kenapa baca. Dapat tak? Tidak. Nabi mengatakan harus dengan niat. Sebab itu tuan-tuan, dikhawatirkan hari ini orang beribadah bukan sebab ilmu, sebab trend, sebab adat, sebab kebiasaan. Imam baca ikut je lah, apa sibuk ustaz? Ramai begitu? Terlalu ramai, akhirnya mendapatkan khasiat daripada zikir ibadah tersebut? Lah, tidak. Tadi tuan-tuan, yang imam baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebahagian riwayat ini yang paling sahih.
Ini yang paling sahih. Kedua, dia akan letak yang yuhyi wa yumit. 10 kali subuh, 10 kali lepas mah. Sayangnya dah baca tapi tak switch on, dah cocok dah charger dekat impon ni. Biarkan semalam, tengok-tengok pagi mati pula impon. Apa sebabnya? Tinggal tekan on bang, dah buat dah. Ini yang dikatakan Nabi, al-ilmu hayat al-Islam. Ilmu tu nyawanya orang Islam. Sikit je tuan-tuan, sikit je tuan-tuan, setan pesongkan kita. Sikit saja tuan-tuan. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Jadi tuan-tuan, apa dia vaksin untuk tidak ke neraka? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan, man sama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa sehari dalam sabilillah, maka Allah akan menjauhkan dirinya, ba'addalahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan, maka Allah akan menjauhkan wajahnya daripada neraka 70 tahun. Okey tuan-tuan. Assalamualaikum. Nisawaku. Tuan-tuan, ni meja kan? Tanya soalan yang tak susah je ni. Ajak borak, ajak borak. Ni meja kan tuan-tuan? Jawab pun tak, tak nak. Tuan-tuan, bayangkan meja ni bukan meja. Ini belajar jadi orang beriman. Beriman ni berangan. Mula faham? Berangan nampak syurga. Ini beriman ni berangan. Walaupun tak nampak. Benda ghaib, unseen, benda yang tak nampak di mata. Jadi cuba koparkan satu pandangan. Tuan-tuan, katakanlah meja ni bukan meja. Unggunan api sebesar ini, tuan-tuan. Boleh? Dah boleh bayang dah? Dah nampak belum? Saya duduk dengan jarak macam ni, apa jadi aku? Endang barbecue, faham? Kemudian tuan-tuan, saya melangkah selama 10 saat. Dapatlah lebih kurang 5-6 langkah. Hangus ke cuma panas je? Tak hangus kan? Saya melangkah bukan 10 saat, 10 hari. Rasa tak panas api ni? Tuan-tuan tanya ni nak jawapan ni, rasa ke tidak? Kalau saya melangkah 10 tahun, saya melangkah 70 tahun, itu cuma sehari saja tuan-tuan puasa fi sabilillah dengan iman dan wahtisaban, Allah akan jauhkan kita 70 tahun daripada api neraka. Dah boleh berangan dah sekejap. Itu kalau yauman. Allah bagi calculation tuan-tuan, yauman sehari. Ramadan berapa hari? 30. 2100 tahun perjalanan dijauhkan wajahnya daripada api neraka. Tersiksa tak? Jarak dia dengan neraka je 2100 tahun. Kena tak disiksa dan neraka? Tapi sayangnya, innal insana lafi khusr. Hus 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 hus. Khusr. Ini juga masalah mam. Mam. Hari tu saya balik buka Quran mam. Hus ke khusr ni? Khasin rah kan? Khusr. Wal asr. Wal asr. Banyak kan? Wal asr. Ikut dulu sekarang. Khu. Ser. Khu. Ser. Itu dua patah perkataan kan? Jadi kan satu patah? Itu. Sober. Kan bagi je. Kurang pula ni kan? Okey tuan-tuan. Imanan, imanan ni berangan. Dia yakin, oh puasa ni menjauhkan dia daripada neraka. Tuan-tuan pernah naik ferry tak tuan-tuan? Aku semua contoh, aku bagi contoh nak bagi korang faham. Buruk rupa aku jadinya. Pernah naik ferry tak? Bila ferry tu berangkat, apa jadi jeti? Makin lama makin jauh. Tuan-tuan, beranganlah. Makin lama kita Ramadan, makin jauh kita meninggalkan neraka Allah Azza wa Jalla. Imanan diberangan tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita nampak mati iman ni tuan-tuan, manusia rasa tak logik pun kita jadi logik. Wallahi, wallahi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, syarat kedua imanan wahtisaban, syarat yang kena beriman dan mengharapkan pahala. Apa dia yang kedua tadi? Yang pertama apa? Takwa. Yang kedua?
tak boleh harap bang. Ha. Aku dah terpekik terpingkau dah ni. Dijauhkan dari api neraka, vaksin neraka tuan-tuan. Tuan-tuan, benda ni saya bagi istilah yang senang, yang mudah cerna, yang boleh ingat. Kalau punya masalah cari takwa, kalau punya keinginan cari takwa. Siapa tingkatkan takwa, apa jadi masalah? Kurang. Apa jadi rezeki? Naik. Kalau kita berpuasa, tolong niatkan puasa ini vaksin untuk tidak ke neraka. Tuan-tuan, kalau tidak mahu ke neraka, tolong niatkan imanan, berangan, beriman. Puasa ini benar sungguh boleh menghindarkan kita daripada api neraka. Itu yang ke? Yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, diterangkan Asyamul Quran. Puasa dan Al-Quran itu di padang mahsyar akan menjadi syafaat kepada kita. Tuan-tuan, yang boleh bagi syafaat ni antara siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi diterangkan dalam sebuah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengatakan di padang mahsyar nanti puasa ini wujud sebagai, bukan di dunia, di padang mahsyar dia akan wujud sebagai makhluk. Dia akan mohon kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Rab, puasa." Puasa. Puasa berkata, "Ya Rab, wahai Tuhanku, disebabkan aku puasa, Ya Rab, Tuhanku, Tuhanku tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan jenis dengan isteri dengan suaminya. Disebabkan itu, Ya Rab, wahai Tuhanku, disebabkan kepayahan yang dilalui oleh Tuhanku, disebabkan aku puasa, izinkanlah aku, Ya Rab, Ya Tuhanku, untuk memberi syafaat kepada Tuhanku." Puasa mohon pada Allah Azza wa Jalla, pergi menghadap Allah untuk minta tolong, izinkan dia boleh bantu kita. Kemudian Al-Quran juga berkata kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Rab, disebabkan aku," yakni Al-Quran, bacaan Quran peribadi kita akan wujud memohon pertolongan nanti kepada Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. "Sebabkan aku, Ya Rab, aku telah melarangnya tidur di malam hari kerana sibuk membacaku. Sebabkan itulah, Ya Rab, izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepada Tuanku." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syafaat keduanya, Quran dan puasa, diperkenankan. Allah izinkan. Tafadhal. Tuan-tuan, kita semua punya anak, yang punya anak, dan mudah-mudahan semua anak turun kita menjadi anak yang saleh dan saleha. Allahumma amin. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan seorang ayah, seorang ibu, lagi-lagi ibu, hampir 100% fikirannya anaknya. Dan kita sebagai seorang ayah bekerja siang malam mencari duit nafkah untuk anak, dengan harapan anak itu tumbuh jadi anak yang saleh salehah, dengan harapan dapat memberikan benefit kepada kita. Itu semua impian kita. Tetapi tuan-tuan, dia tidak ada sistem automatik. Belum tentu anak itu terus menjadi anak yang saleh. Sebab Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, tahukah engkau definisi mandul?" Kata sahabat, "Yang bernikah tidak punya anak." Kata Nabi, "Bukan. Yang namanya mandul punya anak, tapi anaknya tidak berdoa untuk kebaikan orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Itu orang yang mandul." Jadi tuan-tuan, yang saya nak cuba ceritakan hari ini, demi anak kita perjuangkan tak? Makan, minum, berhutang, menipu pun kadang-kadang buat demi anak, dengan harapan anak tu nanti untuk apa? Jaga kita hari tua, doakan kita bila kita mati. Setuju? Kita doa mudah-mudahan seluruh anak turun kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Allahumma amin. Amin. Ini tak amin ni semua bujang ke apa ni? Muka banyak expired. Tapi tuan-tuan, maaf saya kata, hampir setiap hari dalam 24 jam ada waktu yang kita kena korbankan demi anak, sama ada cari rezeki, melayan anak, anak sakit, betul tak kan? Dengan harapan anak akan reward, return something pada kita.
atau memberi syafaat nanti pada kita berdoa untuk kita. Tetapi tuan-tuan, ada satu belaan yang lain, jagaan yang lain, puasa dan Quran. Bagaimana yang tuan-tuan, mungkinkah haji, puasa haji di padang mahsyar minta tolong saya, boleh tak? Puasa tuan ni, haji ni, saya minta puasa tuan ni tolong saya di padang mahsyar, boleh tak? Puasa tu hanya wujud, dia tak ada responsibility, dia hanya wujud untuk tuannya saja nanti di padang mahsyar. Dan kerjanya hanya menghadap pada Tuhan, ya Allah tolong ya Allah sebabkan aku ya Allah, tuanku tak dapat makan, tak dapat minum, tak buat tu, tak buat ni, tolong ya Allah. Masing-masing punya pembela nanti di padang mahsyar. Terserah di dunia macam mana kita nak membela dia ataupun tidak. Apa dia tuan-tuan pembela kita? Puasa dan juga bacaan Al-Quran. Luangkanlah masa, bukan baca WhatsApp group je bang, baca Quran. WhatsApp group tak jadi pembela. Wallahi. Ambil menyesal aku, mana haji yang panggil aku pagi ni? Lain kali kau tak payah datang pagi lah ustaz. Rabak benar mulut. Habis semuanya syahyu je. Sama je, sama. Jadi tuan-tuan, saya suka kadang-kadang anak-anak, kalau anak-anak berpuasa pagi okey lah, masuk tengah hari perut dah pedih kan. Saya akan cuba kata begini, bang, puasa ni akan jadi kawan dekat padang mahsyar. Dia makin lama makin petang ni, perut dia rasa sakit. Jangan kata perut sakit, puasa sedang sihai. Faham saya? Puasa seakan-akan sedang, sebab dia kan akan jadi teman kita di padang mahsyar kan. Ini mentaliti untuk budak kecil kan. Sebab puasa tuan-tuan, dia akan membantu kita. Sebab Nabi kata dia akan bersuara nanti di padang mahsyar. Yang boleh bersuara makhluk atau bukan nanti? Tapi jangan kata di sekarang, di dunia, nanti di akhirat. Jadi tuan-tuan, yang kata man sama yauman, siapa yang puasa sehari, tuan-tuan, tidak dikatakan saum fi Ramadan, tak, mana-mana puasa. Jadi mohon pada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, minimum ya Allah, doa ini doa mustajab ni tuan-tuan, doa orang berpuasa mustajab. Tak nak berdoa ustaz, doakan tinggal amin je, itu pun tak nak. Ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan ya Allah lepas Ramadan nanti kekalkanlah amalan puasa ini dalam hidupku ya Allah. Bau. Tak dapat puasa Nabi Daud selang sehari puasa Nabi Muhammad. Puasa Nabi Muhammad apa? Senin Khamis. Tak dapat Senin Khamis Yaumil Bid. Puasa mutih 13, 14, 15 bulan Arab. Puasa 3 hari, consider berapa hari puasa? Sebulan. Sebab umat Nabi Muhammad setiap ibadah, hanya umat Nabi Muhammad, umat Nabi lain tak dapat ni bang. Rasa bersyukur sikit, terima kasih, sedar diri. Hanya umat Nabi Muhammad, pahalanya 3 hari puasa, tapi Allah gandakan 10, jadi 30 hari. Solatnya sepertinya, solatnya sepatutnya 50 kali sehari semalam. Sayangnya Nabi reduce, reduce, reduce jadi 5. Allah izinkan, tapi Allah tetap nak bagi 5, tapi kali dengan 10. Dan puasa 3 hari Yaumil Bid, 3 hari tuan-tuan, consider selama 10 kali 10 jadi 30. Itu yang dikatakan puasa 3 hari pahalanya sebulan. Doa hari ini tuan-tuan, di luar Ramadan seringkali berangan-angan nak puasa sunat ada, tapi takut nanti kalau puasa ustaz lapar mati pula aku. Betul tak kan? Dia yang tak nak puasa takut apa? Takut letih. Takut letih nanti ujung-ujungnya apa? Sakit. Takut sakit takut apa? Matilah. Allah tuan-tuan, bulan Ramadan ni tuan-tuan, ajar kita cukup-cukup. Hidup je kau. Tiap-tiap hari pula puasa. Tuan-tuan, ni bahasa Melayu ni. Maaf tuan-tuan, Ramadan pasti akan berlalu. Kalau kita hanyut, lalai rutin kita, ah, dah lah ustaz, tak payah kecoh-kecoh. Aku dah 70 tahun dah ustaz. Tuan-tuan, Allah panjangkan umur kita bukan sebab kita terlalu mahir dalam hidup ini. Mungkin banyak sangat dosa. Ya Allah bagi kesempatan untuk kita delete. Hapuskan terlebih dahulu. Peluang-peluang menghapuskan dosa tuan-tuan. Satu saja tuan-tuan, satu.
satu saja tuan-tuan, ucapan astaghfirullahalazim wa atubu ilaik, satu je tuan-tuan yang sempurna niatnya, waktunya, tempatnya tuan-tuan, seluruh dosa kita 80, 70, 100 tahun delete. Tapi kita tak tahu istighfar yang mana tuan-tuan, kita tak tahu. Sebab itulah kita, nah Allah kata apa, imanan wah, mengharapkan ganjaran. Harapnya apa? Terhapus dosa. Baik tuan-tuan, jadi nombor tiga apa? Syafaat. Tolong niatkan syafaat. Jadi kalau puasa ni, dia yang membantu kita. Tuan-tuan, kalau bekerja, bos tak nak potong APF, puas hati tak puas hati? Mana saving hari tua? Betul? Budak muda malas kerja, nanti engkau nak berkeluarga, nak banyak pakai duit, betul? Dapat gaji habis semua, nanti engkau nak makan apa? Ini mentaliti manusia. Dia perlukan saving. Dan tuan-tuan, kita perlukan saving untuk kehidupan khalidina fihi abada. Orang pencen umur 60, lepas tu hidup berapa tahun lagi? Lagi 20 tahun, 80. Untuk 20 tahun ni tuan-tuan, waktu mudanya buang Tuhan, buang Allah, buang agama demi security 20 tahun di hujung-hujung hayat. Belum tentu sampai tuan-tuan. Tapi bagaimana security untuk kehidupan kita khalidina fihi abada, kekal abadi selama-lamanya. Kita lepas ni kekal tuan-tuan, tak ada yang namanya mati. Yang mati itu bukan manusia, binatang. Kalau haiwan nanti di padang mahsyar, rahmatan lil alamin, Allah azza wa jalla, semuanya makhluk Allah adili. Kambing dengan kambing bermasalah di bumi, Allah akan adil. Ada kambing besar, tanduk besar, menyundul kambing kecil, yang kecil tak boleh nak lawan balik, padang mahsyar sundul balik, qisas, lepas tu tamat. Riwayatnya tamat. Habis, watak dia habis. Tapi manusia, neraka syurga, tetap ada cerita di neraka, tetap ada kenikmatan di syurga. Jadi tuan-tuan, rancang sesuatu. Baik, pengampunan dosa sudah tadilah tuan-tuan. Kalau nak dosa tuan-tuan, rezeki dah macam-macam minta tapi tak kabul-kabul, Allah tak bagi ke, atau rezeki tu rosak dengan dosa kita? Minta susu tapi mangkuk Mika ada kopi, dapat susu dalam bekas mangkuk yang bercampur kopi, dapat susu ke kopi susu? Rosak tak susu? Rosak. Itu kopi susu mantap bang, cuba dalam tu ada cat warna hitam, tak boleh makan. Jadi bersihkan dulu. Macam mana cara bersihkan tempat ini, diri kita ini? Takwa. Termasuk puasa tadi, man sawma ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama dhanbih.